Halo adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas tentang sistem penggolongan darah pada manusia bersama dengan saya, Pak Rino. Nah adik-adik, apakah kalian tahu tentang golongan darah? Di kartu identitasmu ada keterangan golongan darahmu ya. Nah, golongan darah ini adalah salah satu identitas yang paling penting. Nah, apakah kamu tahu dalam darah manusia itu ada dua sistem penggolongan darah, yaitu sistem ABO dan yang kedua adalah sistem Rhesus. Nah, dari kedua sistem ini, sistem yang paling sering digunakan adalah sistem ABO. Nah, apakah sistem Rhesus itu tidak penting? Nah, mari kita cari tahu. Nah, yang pertama adalah sistem ABO. Sistem ABO ini pertama kali ditemukan oleh si Karl Landsteiner. Nah, sistem ABO ini ditentukan oleh aglutinogen dan aglutinin. Apa ya aglutinogen itu? Aglutinogen adalah jenis protein yang dapat menggumpal atau mengalami aglutinasi yang terdapat pada eritrosit. Sedangkan aglutinin adalah serum antibodi yang dapat menggumpalkan aglutinogen tadi. Nah, aglutinogen terdiri dari dua jenis yaitu aglutinogen A dan B. Sedangkan aglutinin terdapat dua jenis juga yaitu alfa dan beta. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut. Untuk golongan darah A, aglutininnya adalah beta sedangkan aglutinogennya adalah A. Untuk ini tidak ada masalah. Ketika A dengan beta berjumpa, maka tidak terjadi aglutinasi. Sebaliknya dengan golongan darah B. Berbeda dengan AB, dia tidak memiliki aglutinin, tetapi memiliki aglutinogen A dan B, sehingga disebut dengan golongan darah AB. Dan golongan darah O tidak memiliki aglutinogen, tetapi memiliki aglutinin, makanya sering disebut dengan golongan darah O. Dalam proses transfusi darah, golongan darah A bisa ditransferkan ke A dan juga AB. Karena apa? Karena AB tidak memiliki aglutinin, sehingga tidak akan terjadi aglutinasi. Berbeda dengan B, B hanya bisa didonorkan ke B saja dan juga ke AB. Tetapi untuk golongan darah AB itu tidak bisa didonorkan ke golongan darah manapun kecuali AB. Sedangkan golongan darah O bisa ditransfusikan ke segala golongan darah, tetapi tidak bisa menerima transfusi darah dari golongan darah lain kecuali O. Nah, yang kedua adik-adik adalah sistem Rhesus. Nah, sistem Rhesus ini pertama kali ditemukan oleh Landsteiner dan Wiener. Dalam sistem Rhesus ini ada dua jenis golongan darah Rhesus, yaitu Rhesus positif dan Rhesus negatif. Nah, mari kita sama-sama perhatikan penjelasan tabel berikut ini. Untuk golongan darah Rhesus positif, antigennya memiliki antigen Rhesus, sedangkan antibodinya tidak. Untuk golongan Rhesus negatif, antigennya tidak ada, sedangkan antibodinya memiliki anti-Rhesus. Sehingga, orang bergolongan Rhesus positif tidak bisa mendonorkan darahnya ke orang yang bergolongan darah Rhesus negatif, karena akan terjadi aglutinasi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pada darah Rhesus positif ada antigen. Ketika didonorkan ke Rhesus negatif, maka antibodi yang terdapat dalam Rhesus negatif akan menggumpalkan antigen Rhesus dari positif tersebut. Wah, adik-adik, ternyata sistem golongan darah begitu kompleks ya. Nah, walaupun kompleks, kamu harus tetap semangat belajarnya ya. Demikian video pembelajaran ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Dadah.